Halo guys, balik lagi dengan gue Dani di sini, dan hari ini guys kita bakal memainkan game horror yaitu Siren Head, teman-teman. Jadi dari kalian banyak yang request gue untuk memainkan game Siren Head ini, teman-teman ya. Dan gue juga penasaran banget dengan game Siren Head ini kayak gimana, teman-teman ya. Setahu aku Siren Head itu gamenya kayak survival gitu, teman-teman. Setahu aku sih, teman-teman ya. Terus hantunya itu kepalanya kayak speaker, teman-teman ya. Kalian bisa cek gambarnya di sini, teman-teman ya. Di sini tuh gambarnya kayak speaker, teman-teman. Lucu banget sih setannya, kok ada setan speaker, teman-teman ya. Ya sudah guys, kita bakal langsung aja memainkan gamenya. Oh ya guys, bagi kalian yang mau download game ini, linknya gua sudah taruh di deskripsi ya. Jadi kalian jangan lupa cek di deskripsi ya, teman-teman. Oke, langsung aja kita bakal start. Sebelumnya tulisannya Siren Head based on creature by Trevor Henderson. Oke. Move BASD examine itu kayak apa ya? Kayak megang gitulah, teman-teman ya. Run shift. Oke, start guys. Oke, terus gimana guys? Ada mobil. Oke. Toggle flashlight F. By the way, rumputnya kok 8 bit, teman-teman ya. Waduh, ini kok gamenya 8 bit. Kita enggak bisa kabur, guys. Apa ini? Pin right hiking trail. No vehicle allowed. Oke. Larinya safe, guys ya. Suara apa itu, guys? Kabur, guys. Suara apa itu, guys? Suaranya Siren Head kah? Gue juga kurang tahu, guys. Oke, ini ada bekas cakaran, teman-teman ya. Kayak cakaran besar banget sih, tapi masa Siren nyakar, guys? Gue juga kurang tahu, guys. Kita lari aja, guys. Oke, ini rumputnya 8 bit banget, teman-teman. Aduh, waktunya mulai malam, guys. Apa ini? Oke, wait. Oh, ngezoom, klik kanan tuh ngezoom, guys. Kabur. Ya. Wah, suaranya, guys. Mengganggu banget. Takut kabur, Mama. Besar banget Siren Head-nya. Wah, tidak. Kabur. Ya. Oh my god. Aduh, takut. Tidak. Kok tiba-tiba muncul sih? Wah, kabur, guys. Tidak. Tidak, kabur. Buka, kabur. Oke. Nice. Gue masuk mobil, guys. Oke, gue cabut dari tempat tersebut, teman-teman ya. Terus I don't know, guys. Kaget. Oh my god. Oh, ya, kita ketangkep Siren Head. No. Terus. Oh, gitu doang mainnya, guys. Oh alah, ya udah guys, kita coba lagi ya, guys. Tadi cuma lihat-lihat doang, guys, ternyata, guys. Oke, kita bakal coba lihat lebih dalam lagi, teman-teman ya. Oke, ini masih agak terangan, guys. Tadi gelap, guys. Klik kanan ternyata ngezoom, guys. Tadi kelihatan, guys. Siren Head-nya. It's a backpack, maybe it belongs to the missing hiker, but why leave it behind? Oh, ada kata-katanya, guys. Tadi gua enggak tahu sih, guys. Aduh, maaf, guys ya. Kita coba lagi, guys. Jangan sampai mati dengan Siren Head. Waduh. Apa nih, guys?
A scrap of a shirt. Shirt. Looks like there was a struggle. Ada potongan kain, guys, kain baju, guys, yang tercecer di situ, guys. Oh, ini toh Siren Head, aku barusan tahu. More strange scratch mark. Aduh, itu kayak cakaran beruang sih, guys. Ini juga kan? Iya, guys. The scratches seems to lead up here. Gua juga bingung, guys, mana ada Siren Head yang nyakar-nyakar. Oke, kita coba lagi, guys, ya. Aduh, gua takut, guys. Mama, mama, tolong. Apa ini? What the hell is that? I should take a closer look. Oh, itu kah? Apa nih, guys? Tadi gua juga bingung sih. Apa nih, guys? Pohon darah. I have to get back the truck now. Oh. Ini apa nih, guys? Ini mayat kah? Oh, serenet. No. Gua kabur lagi ke truk. No! Ah! Tidak! Woi. Aduh. Oh. Oh my god. Wah, mengerikan banget, guys. Serenet, guys. Oke. Meskipun gamenya simple banget, tapi gua merinding, guys. Waduh, selalu merinding. Kenapa ini? Wah, gua tadi kena Siren Head-nya, guys. Kepala gua diklek gitu, guys. Dipatahkan, guys. Waduh, ngeri banget Siren Head-nya, guys, ya. Dan gua tadi sempat juga bisa kabur. Dan gua juga pertama kan nggak tahu, guys. Oke. Tapi yang kedua kalinya ini gua agak paham sih. Kita cuma lihat-lihat doang, guys, ya. Dan gua Siren Head ini cukup bagus gamenya, ya. Dan gua untuk saran developernya dikembangin lagi nih gamenya kayak survival gitu, guys. Kayak apa ya, kayak kita berada di hutan, terus ada Siren Head-nya, terus kita digejar-gejar, kita harus kabur. Itu menurut gua lebih seru sih daripada cuma gini doang, guys, gamenya. Tapi menurut gua overall gamenya bagus kok, guys, ya. Oke, mungkin sekian untuk video dari Siren Head gua kali ini. Maaf, guys, cuma kalau cuma singkat, karena ya gimana lagi, guys, gamenya cuma singkat doang, teman-teman, ya. Dan gua cepat takut juga, teman-teman, dengan game Siren Head ini, teman-teman. Dan wah, mengerikan banget, teman-teman. Setan speaker. Ya, guys, semoga kalian bisa terhibur dengan video gua kali ini. Dan jangan lupa, guys, klik tombol subscribe dan juga like video ini supaya gua bisa berkarya dalam YouTube, ya, teman-teman. Ya, guys, and terakhir, my name is Danny, and also, guys, in the next video, guys. Peace out. Bye-bye. Триполоски, три полоски, три полоски, три полоски, три полоски, одеты с кроссовки.